LPG Glodok sendiri saya rasa memang belum bisa atau tidak bisa untuk tutup total ya, karena memang kita punya beberapa sektor-sektor yang memang itu diinginkan oleh pihak pemerintah. Kita punya perbankan, kita punya alat kesehatan, alat medis, apotik, kemudian kita juga punya makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari. Jadi saya rasa mungkin belum atau tidak mungkin untuk tutup semua secara total.